dibangun apa aja? Ukuran panjang lebar. Iya, panjang lebar. Sama. Sama. Panjang lebar itu. Tingginya enggak? Oh iya, ada tingginya juga, Pak. Soalnya ada lemari juga, Pak, di atas. Lemari. Iya, atas lemari itu, Pak. Oh. Jadi ada 5 lipat bisa jadi satu kesatuan gitu maksudnya. Jadi kayak kitchen set gitu. Ada ini enggak? Ada ilustrasinya enggak? Ada, Pak. Belum ada di laptop. Dicoba dulu. Ya, saya lihat itu di PRC, Pak Bos. Oke, di PRC. Iya, bisa. Jadi kalau dilipat jadi ini jadi buffet, apa namanya? Jadi kan kalau ini meja, Pak. Kalau saya di atasnya lemari. Oh, nanti di atas itu lemari. Iya. Jadi lipat. Terus ada tingginya mau segini juga? Kira-kira. Kira-kira kalau untuk tempat tidurnya iya, Pak, tapi kalau untuk kamarnya ini nggak bisa lagi kalau tidurnya ini. Iya, Pak, nanti kan ini harus saya hasil ukuran. Nah, sekarang yang tingginya itu ada ambil dari apa? Kepanjangan juga. Tingginya dari. Jika orang duduk di kasur, nah itu mau tingginya dasarnya apa? Tidur. Apa yang duduk? Dari mana ke mana? Dari tinggal ke loh orang duduk loh ini tinggi ini orang duduk tinggi duduk tegak ya tinggi tubuh dalam posisi duduk depan dari atas tempat duduk atau sampai dengan kepala. Itu untuk menunjukkan apa? Saya tadi menunjukkan kakinya loh. Kaki. Kaki tempat tidur. Kaki tidur itu sebenarnya tahu ini tempat tidur. Iya. Nanti tingginya kaki tempat tidur sudah ada di pakai yang mana? Jadi kita tahan biar yang macam ini. Tinggi apa? Tinggi. Lutut tidur. Bagian dalam atau bagian luar? Bagian luar. Bagian luar. Nah, bagian luar yang ini. Ada duduk di mana? Saya cuma menunjukkan. Yang dalamnya. Lihat tadi itu nanti cara ukurnya. Namanya kalau saya tidak kan ya. Tekniknya ada yang itu memang harus betul. Kalau saya kan kritisi kan dari sisi apa namanya? Nanti mengkritisi itu kan. Ya, masalah tidak ya. Gini ya, tidurnya gini ya. Kan kalau ukuran kan gini ya, kalau yang di pasaran itu kan bukan berdasar ekonomi ya, bos ya. Sama adanya kan misalnya apa tuh? Yeah. Ada 90, 180, 120, 120. Oh iya, jadi paling kecil 90 ya, bos ya. Yang 90, 120, 160, 180, 200. 200. Berarti itu king size. Nah, itu yang berlaku di umum. Dan Anda mau pakai yang mana? Yang mau pakai given, maksudnya pakai ukuran pasar atau mau dibuat? Kalau ukuran pasar tadi sudah berapa? Ya ukuran pasar namanya. Ya kalau ukuran pasar nggak usah dirancang, Pak. Nah,
Nah kalau nggak pasar, jebakan kan? Iya. Gak usah dirancang kalau pasar. Yang saya setuju. Cuman yang dirancang adalah ketinggian daripada ininya, Pak. Ketinggian daripada ini apa? Ini depannya supaya dia waktu ini nggak terlalu. Kalau ukurannya kayaknya nggak mungkin beda, menurut saya. Karena yang diukur kan bukan tidurnya, Pak, tapi diukur kan dia bisa melipat, kemudian tempat itu menjadi lebih lega itu. Bukan 2x1 meter, jangan loh, Pak. 2x1 meter, 2x1 meter dalam. Itu di pendem, Pak. Itu bukan dilipat, tapi di itu ke bawah, itu ke bawah. Dua kali nomor basement itu paling papan. Tapi ada, Pak, yang saya pernah tahu yang model itu, Pak, yang apa bisa turun ke bawah itu apa ya? Jadi tapi ini ada naik ke atas tapi ada pejal mampu turun ke bawah itu ahli ya. Itu lebih susah itu, yang hidrolik atas. Iya, pakai hidrolik. Ada. Jadi pakai ada mungkin sudah dulu lah ya, iya. Ya. Yang kita cari ekonomis kan. Jadi kan sudah dulu. Berarti ada nggak punya analisis kalau yang punya analisis dari tingginya. Terus yang berat belum ya? Belum tiba-tiba kan? Beratnya ya belum. Nah, masuk dari saya berat itu. Masuk. Iya. Nah, nanti kalau nggak berat kan pilih besi, besi berat. Iya. Jadi nanti tapi kalau pakai kayu yang empuk nanti nggak kuat diengsel lemahnya. Iya, lemah dia. Nanti lemahnya engsel. Iya. Kan misalnya kayunya kayu jati Belanda itu kan misalnya itu kan mudah pecah tuh. Itu untuk di kos-kosan loh. Kos-kosan. Kos-kosan. Itu untuk satu orang. Ada-ada dua orang di situ. Dua orang depan lo atas atas bawah. Satu di kolong. Atas bawah nggak berjarak lagi. Nggak berjarak. Tumpu. Ayo pakai material apa? Kayu atau?